mabuk berat. Tak disangka, pemabuk tersebut menghentikan langkah rombongan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan mengutarakan 3 pertanyaan yang membuat beliau kaget. "Ya Syekh, apakah Allah mampu mengubah pemabuk sepertiku menjadi ahli taat?" Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjawabnya, "Pasti mampu." Kemudian si pemabuk bertanya, "Apakah Allah mampu mengubah ahli maksiat sepertiku menjadi ahli taat setingkat dirimu?" "Sangat mampu," jawab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Si pemabuk bertanya lagi, "Apakah Allah mampu mengubah dirimu menjadi ahli maksiat sepertiku?" Mendengar pertanyaan itu, seketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menangis dan tersungkur, bersujud kepada Allah. Murid-murid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pun kebingungan dan bertanya, "Ada apa wahai Tuan Syekh?" "Betul sekali orang ini," kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani meyakinkan murid-muridnya. "Kapan saja Allah mampu mengubah nasib seseorang termasuk diriku. Siapa yang bisa menjamin diriku bernasib baik, meninggal dalam keadaan husnul khotimah?"